Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas buat pemirsa semua. Terima kasih sudah menonton konten saya. Untuk kali ini saya sedang berada di Bali, saudara. Saudaraku, ini lanjutan video yang kemarin. Cuplikan-cuplikan foto yang kemarin saya lampirkan. Dan ini untuk video yang lebih komplitnya. Mobil ini kita mau review ya, review mobil dan sekaligus memasarkan kendaraan mobil ini. Mudah-mudahan mobil ini sedang menjadi bahan rekomendasi buat saudara semua yang ingin membeli kendaraan, khususnya untuk di daerah Bali atau Denpasar. Denpasar sekitarnya, wilayah Bali ya, kurang lebih seperti itu. Untuk mobil ini spesifikasinya sebagai berikut. Mobil Suzuki R3 GL tahun 2013 bertransmisi otomatis warna putih dan kilometernya pun sangat rendah sekali. Saya rekomendasi ini mesin benar-benar jarang pakai, terawat dan mobilnya bisa langsung dipakai ya. Kalaupun ada lecet-lecet ya wajar ya pemakaian dan tidak terlalu signifikan dan tidak mengganggu untuk saudara semua untuk berkendara seperti itu ya. Untuk mesin pun aman, nggak rembes. Mesinnya pun masih responsif, kilometer pun masih sangat rendah, dan kaki-kaki masih enak, AC dingin, audio semuanya normal, berfungsi dengan baik. Saudara-saudara, mobil ini saya coba jual untuk di wilayah Denpasar seharga 110 juta dengan harga segitu ya, tapi masih bisa nego. Untuk spesifikasi plat nomornya, ini plat DK ya, plat DK dengan plat nomor genap. Pajaknya di bulan Januari, pajaknya di bulan Januari. Daerahnya sekitar daerah Denpasar. Untuk pajaknya nilainya sebesar 3 jutaan, kurang lebih sekitar 3,2. Ya saudara, lampunya masih bagus, masih layak, masih bening, fog lampnya masih hidup semua, grillnya semua depan masih berfungsi, masih bagus, dan grill bagian depan semua masih utuh, nggak bekas banjir dan tidak bekas nabrak, terjamin ya saudara. Semoga mobil ini menjadi bahan rekomendasi buat saudara semua yang membutuhkan kendaraan mobil ini. Ya, harga 110 saya buka dengan nego ya, nego halus. Yuk ke dalam interior, mari. Untuk interior semuanya masih bersih ya, masih standar original. Pemakaiannya pun masih apik, setirnya masih lumayan bagus dan kenceng ya, nggak ada masalah. Dia sudah tilt steering,
setirnya sudah tilt steering, klakson masih berfungsi dengan baik, kilometernya masih sangat rendah, 71.000. Sebentar, saya kecilin dulu. Oke, kilometernya masih sangat rendah, sekitar 71.600 sekian. Untuk mobil tahun 2013, pemakaiannya sangat rendah banget ya. Untuk interior, dashboard semua masih bagus semua, nggak ada yang lecet-lecet. Ya saudara-saudara, AC pun masih bening. Kita coba untuk dihidupkan. Oke, lampu kita saya nyalakan, saudara-saudara. Fog lamp pun kita saya nyalakan. Yuk kita ke depan. Semua lampu berfungsi dengan baik ya. Semua lampu nyala semua. Tunggu situ. Lampu sein, lampu besar, lampu senja, dan fog lamp semua hidup dengan baik, berfungsi dengan baik. Oke, sekarang kita akan ke bagian mesin. Untuk bagian mesin aman ya, nggak bekas banjir dan tidak bekas nabrak. Apron semua dan grill depan semua masih utuh, masih bawaan dari pabriknya. Ya saudara-saudara, ini mesinnya silakan, nggak ada yang banjir, nggak ada yang rembes, semuanya masih sehat semua ya. Oke, grill-grill di depannya semua masih utuh, nggak ada yang karat, aman semua. Kalaupun kotor wajar ya, karena pemakaian. Oke, kita ke sekeliling bodi. Lecet pemakaian aja ya, dan itu masih cukup normal. Ini di list plang aja sebelah kiri belakang, itu aja sih, yang lain sih masih normal semua. Dan untuk belakangnya, di belakangnya sudah dilengkapi dengan sensor parking, stop lamp, headlamp ya, wiper belakang, semua lampu reflektor mata kucing semua berfungsi dengan baik, dan semua masih utuh. Untuk maaf nih saudara, ada barang-barang bawaan saya ya. Nah, ini list-list belakangnya, list-list bagasinya semua masih utuh ya. Nggak ada keriting, nggak ada bekas nabrak, nggak ada bekas eksiden. Dan untuk di dalam-dalamnya pun nggak ada bekas banjir ya. Mobil ini benar-benar sudah melakukan verifikasi aman, tinggal pakai, tidak ada masalah. Oke, untuk interior semuanya masih bersih. Mobilnya sudah double blower ya, bagian kabinnya sudah dilengkapi double blower. Oke, seperti ini untuk interiornya. Semuanya masih bersih dan berfungsi dengan baik. Mobil ini terjamin ya, nggak bekas nabrak dan tidak bekas banjir. Oke, saudaraku, sekelumit mobil yang saya review, semoga menjadi bahan pertimbangan, dan yang membutuhkan bisa langsung WA saya dan Japri untuk negosiasi. Harganya masih bisa nego ya, dari angka 110 harganya nego. Saudara, saya tunggu, mumpung saya masih di Denpasar. Ya, saudara. Barangkali untuk yang di daerah sini, Denpasar atau Bali sekitarnya, bisa yang ada kebutuhan langsung telepon saya, telepon atau WA saya, Japri. Oke, baik saudara, mohon maaf kalau ada salah-salah kata ataupun dalam penyampaian dan tingkah laku, saya mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan. Saya tutup ya, terima kasih banyak sudah menonton konten saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, Dero sambil berbekas.